Disebabkan sebutir lagu tu. Tajuk orang lagi, kapo ni yang kata. Salah sebutir, hotu orang putuh. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat Abi Belako. Kembali lagi dalam channel Poyi Kasih. Piu. Okey, terima kasih sahabat-sahabat Abi sentiasa support yang sentiasa menantikan video Abi mu yang tak seberapa ni. Okey, video kali ni Abi nak kecek pasal cerita Poyi Cencodi. Sebelum ni ada cerita Poyi Cencodi ni viral ataupun fenomena seluruh Malaysia. Dan 2-3 hari lepas Astro ulai pula cerita Poyi Cencodi ni. Jadi sahabat-sahabat Abi baru-baru kenal, baru-baru berkenal, dia pun ada watak gambar Abi. Ada senyap Abi tu di atas. Eh, kau tak perasa demo rupanya. Jadi, hari ni Abi nak cerita macam mana Abi boleh terlibat dengan Pok Ya Cencodi deh. Ambil sajin okey, pada tayangan Pok Ya Cencodi di Astro tu, pada malam tu ada pelawan ni bola sepak Kelantan lawan, tak ingat dah lawan pasukan apa, dan malam tu juga Pok Ya Cencodi bersiara. Jadi, Abi tak tengoklah cerita Pok Ya Cencodi ni, Abi lebih tengok kepada bola sebab bola tu live. Macam cerita Pok Ya ni, esok Astro akan ulang pula dah. Live ni kita lebih kepada nak tengok bola, nak nyoroklah. Jadi, lepas habis bola tu, ada lagilah dalam setengah jam pun 15 minit gitulah cerita Pok Ya Cencodi. Lepas tu tengok dalam status tu banyak duk posting pasal apa ni, kata-kata Pok Ya Cencodi, macam skrip-skrip ataupun kata-kata deep, kata-kata hot rare daripada Pok Ya Cencodi. Nak ambil tahu semua masalah orang ramai, baik aku jadi menteri. Kalau katalah orang tu buat lagi dia, hujung dunia nak aku tunggu cari lagi. Sungguh. Jadi Abi kata, eish, sedap berkali cerita ni dok. Esok ke tu. Jadi esok ke tu Astro ulai pula cerita Pok Ya Cencodi ni. Jadi habis layalah. Layar. Jadi memerel lah cerita tambah-tambah. Habis sabri kita mengaruh dok. Dan kita tak menjangkau lah siapa menjadi fenomena gitu mu. Memerel lah dok. Asyik tangan habis sabri unik kita. Memerel kemah. Okey. Lepas tu bila tengok tu, Abi rasa macam ada kekosongan ruang untuk boleh Abi isi. Gapo dia? Cerita Pok Ya Cencodi, tajuk Pok Ya Cencodi, tapi tak ada lagu berkisahkan cerita Pok Ya tu. Berkisahkan watak Pok Ya. Jadi Abi pun tulis lirik. Lepas aku nak tengok tu, tulis lalu lirik. Siap. Lepas tu cari beat dalam YouTube ni, beat freestyle beat ni, ada beat tu. Jadi Abi terawat masuk buat lagu Pok Ya Cencodi. Jadi bila Abi ipuh tu viral, sebabnya masa tu orang duk kecek cerita pasal Pok Ya. Jadi lagu Abi tu dia gigi sekali dengan cerita, dia gigi sekali dengan fenomena Pok Ya tu. Main nak goyak satu cerita, bukan nak babak tapi ni bagainya tu. Jangan disekat kalau dari yo kata, nanti kena sadar berdia tak palo. Lepas tu gogeng satu wartawan Kelantan dia panggil gapo kemudi ke gapo buat program minute bersama Pok Ya di Hotel Grand River View. Abi dijemput untuk bersama untuk perform lah show. Bila siapa tu, show. Dia boleh berjumpa mata dengan Abi. Boleh kecek-kego dia. Sebab hari tu juga dia melacak ke baju t-shirt Pok Ya Cencodi lah. Jadi baju tu ada beberapa pattern untuk macam official punya Pok Ya Cencodi. Lepas tu, habis kat tu tu, kira habis lah. Lepas tu, tak tahulah pula. Pok Ya Abi berlakon ni bukan Pok Ya pertama, Pok Ya kedua. Lepas pada habis tu, mungkin dah permintaan ada tajik Astro duk minta Abis Sabri Yunus ni keluarkan pula cerita ataupun not shoot pula cerita Pok Ya Cencodi Siti di Hati untuk macam Pok Ya Cencodi 2 lah. Abis berlakon tu nombor 2 lah. Jadi dia nak berlakon di Kelantan. Nak berlakon di Kelantan tu Abis nak ucap terima kasih juga kepada Arjuna Sukma ataupun Abis Arjuna Sukma. Dia yang menelpon Abis. Ada free ke sekian-sekian mari lah. Ada sing Abis Sabri Yunus panggil. Jadi gilah kita berlakon. Bolehlah rasa jadi pelakon Pok Ya Cencodi.
Itulah, lepas pada tu kak, itulah merupakan lakonnya TV yang pertama lah, Bi, cerita Pok Ya. Orang itu macam racangnya-racangnya tu ada lah. Bukan kata pelakon, racangnya. Macam program-program itu pernah lah masuk TV-nya. Cuma perlakon ni, cerita Pok Ya lah yang pertama berlakon untuk TV. Jadi, pengalaman yang orang kata mahal, yang bernilai lah untuk Abi terus berkarya dalam dunia seni ni. Disebabkan sebutin lagu tu. Tajuk orang lagi, kapo ni yang kata salah sebutin, hotu orang kuda. Lagu rek. Sebutin lagu tu. Dipanggil dia boleh orang kata apa berkenal dia dengan orang-orang dari seni pengaruh TV ni. Cerita dia lagu tu lah lebih kurangnya. Jadi Abi nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Abi Sabriun tu kerana memberi peluang untuk masuk dalam fenomena Pok Ya Cencodik. Itulah cerita dia. Tak ada gapo pun gitu je. Okey, insyaallah untuk next video Abi akan cerita lagi gapo mungkin berkenaan dengan di YouTube ke, mungkin berkenaan dengan kesenian di Kebarat ke, gapo-gapo Abi boleh kongsi di channel Abi ni, insyaallah Abi kongsi deh. Okey, kepada sahabat-sahabat belaka, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification terbaru daripada Abi. Okey. Kuasa saya pula nak lepas. Bye-bye. Lacah. Piyup.